Tribuners, ketemu lagi sama saya Dini di channelnya Tribun Lampung Video. Nah, kali ini saya akan membahas soal bartender. Kebanyakan orang kan taunya bartender itu laki-laki, tapi ternyata bartender itu juga ada loh yang perempuan. Salah satunya Denti Aristianti, orangnya ada di sebelah saya. Halo Denti. Halo. Denti ini bartendernya Nok Hotel Lampung ya? Udah berapa lama sih jadi bartender? Di Nok Hotel baru 3 bulan. Real bartendernya itu apa? Ya, kenapa kok Denti tertarik jadi bartender? Awalnya sih nyoba-nyoba jadi bartender. Sebelumnya bukan bartender, sebelumnya jadi waitress dulu, waitress dari Malaysia. Terus nyoba jadi bartender, terus sampai sekarang. Itu sebelum jadi bartender itu pernah ikut sekolah atau kursus? Enggak sama sekali. Jadi otodidak. Diajarin jadi baca-baca buku atau ngeliat-ngeliat juga gitu. Enggak sekolah atau training. Kenapa lama belajar jadi bartender? Itu dulu pas pertama jadi bartender itu dua minggu itu diajarin basic jadi bartender. Terus sebulan atau 2 bulan ya jadi ngenalin semuanya. Jadi terus sebenarnya kalau buat minuman itu gampang, bisa ngeliat Google atau Google. Kalau khusus itu tuh kayak lumayan cepat sih, 2 bulan. Selama jadi bartender ini Denti paling suka mix minuman apa? Kalau gue sendiri pribadi tuh cocktails ya, karena udah basicnya di cocktail gitu. Apalagi kalau di sini kan kebanyakan orang dalam negeri tuh sukanya yang non alkohol gitu, jadi gue harus kreasi minuman yang non alkohol di sini. Tapi kalau gue pribadi sih enaknya nge mix cocktail gitu. Saat nge mix minuman itu suka pakai juggling gitu? Kalau juggling sendiri sih enggak ya. Kalau misalnya ada passion di atau di botol di balik gitu mungkin pernah. Kalau nge juggling botol kayak gelas lebar gitu belum bisa sih. Kalau susah juga untuk karena itu butuh balancing badan. Untuk mix minuman itu kan butuh inovasi, butuh kreatif. Nah itu Denti bisa itu dari mana? Itu mikir sendiri atau kita tuh nyiptain minuman itu kita bisa ngambil rasanya sendiri atau lihat bahan ingredients-nya itu apa, terus ngeliat di Google yang cocok buat jadi minuman itu apa gitu. Cari ya sih mikir-mikir gitu. Pengalaman paling berkesan atau yang gak pernah Denti lupain selama jadi bartender ini apa ya? Pengalamannya banyak sih, tapi yang gak pernah dilupain itu jadi di dalam satu bar ini, bar gue nih di Malaysia, gue cewek, salah satunya cewek bartender di bar gue. Jadi di sana itu ada kan kebanyakan di sana banyak orang bule gitu. Jadi orang bule itu kayak sekumpulan gitu di bar gue, kayak ngasih minuman yang betul-betul dia orang nyoba bikin gue ngamuk gitu. Padahal gue sampai nggak ngamuk gitu. Itu suka dukanya di bartender sih kalau perempuan. Jadi kadang-kadang customer itu ada yang nakal atau ada juga yang lain, tapi kebanyakan sisi negatif dan positif. Iya, tapi itu semua bisa dilewati. Iya, iya. Pernah ikut kejuaraan bartender? Iya pernah. Di mana itu? Itu semua competition gue semuanya di Malaysia. Jadi first competition itu tahun 2020. Itu competition cocktail, jadi seluruh bartender di Malaysia itu ikut kejuaraan cocktail gitu. Kita memperebutkan tiket di luar negeri. Dan di situ kalau misalnya kita menang, kita ada kesempatan buat belajar itu gimana ada spirit yang ada di negara itu. Iya, kalau menurut Denti ini peluang kerja jadi bartender di Lampung sendiri ini sebenarnya besar ya, karena kan rata-rata bartender cowok sih. Kalau cewek tuh jarang. Gue juga nggak tahu di sini ada berapa bartender cewek di sini. Jadi mungkin kalau cewek tuh banyak.
peluangnya tuh besar. Tapi tergantung dari diri kita sendiri sih kalau kita memang niat jadi bartender. Bartender tuh bukan bukan dari sisi negatif aja sih, ada sisi positifnya gitu. Iya, terakhir ya, Denti. Tipsnya untuk orang yang mau jadi bartender, terutama cewek. Terutama cewek. Jadi harus kuat mental, maksudnya harus yang rajin, karena di bar itu bukan hanya buat minum aja, harus yang teliti juga, harus yang kita harus bisa manage bar gitu, bukan hanya buat minuman aja. Jadi kita harus tahu knowledge-nya juga, dan terus pokoknya kita harus tahan tahan aja deh, tahan mas ya, harus yang kalau misalkan bartender tuh yang cewek, lebih cewek identik sama yang negatif-negatif itu, padahal enggak sih sebenernya. Ya knowledge aja kita, walaupun kita enggak tahu apa itu bartender, tapi kita bisa baca dari Google atau dari mana-mana. Baik Denti, terima kasih. Ya itu tadi bincang-bincang kita dengan Denti. Jangan lupa untuk subscribe Tribun Lampung News Video.